Setelah sebelumnya saya membuat thumbnail YouTube dengan Camtasia, kali ini saya akan menunjukkan bagaimana caranya membuat banner sederhana menggunakan Camtasia kembali. Oke, langsung saja ke tutorial. Pertama-tama kita atur dulu ukuran kanvasnya dan sesuaikan dengan yang kita perlukan. Setelah itu, kita membutuhkan objek gambar atau foto sesuai dengan apa yang akan kita sajikan pada banner. Nah, di sini saya akan membuat banner dari salah satu provider yang menyajikan promosi internet dengan kuota besar dan murah. Kemudian kita masukkan gambar yang kita telah download sebelumnya, atau kita bisa juga membuat sendiri.
Jika sudah selesai, langkah terakhir adalah menyimpannya dengan format JPEG atau GIF atau lainnya, tergantung keperluan. Silakan menuju ke menu Share, kemudian pilih Export Frame as. Selesai, inilah hasilnya. Selamat mencoba, dan teman-teman bisa membuatnya lebih menarik dari yang saya buat.